Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Teman-teman, hari ini saya mau masak ayam pop corn. Ini bahannya ayam filet, ayam dada. Nah, ini sudah saya cuci bersih, sekarang saya akan potong-potong. Potong-potongnya seperti ini ya, teman-teman ya. Setelah dipotong-potong, saya tambahkan merica bubuk, Royco ayam, sama ini minyak wijen ya teman-teman ya. Saya kasih minyak wijen sedikit biar baunya wangi. Kasih garam sedikit. Oke, lalu kita campur-campur. Kita marinasi kira-kira 10 menit ya teman-teman ya. Diamkan 10 menit ya. Oke, seperti ini. Setelah dimarinasi tadi, saya akan tambahkan telur ya teman-teman ya. Satu butir telur. Aduk-aduk. Lalu saya akan tambahkan tepung. Ini tepung sagu ya. Tepung sagu boleh, tepung kanji boleh teman-teman ya. Seperti ini. Tambahkan air sedikit teman-teman ya, sedikit saja. Setelah selesai saya aduk-aduk, sekarang saya goreng ya. Ini sudah panas teman-teman ya. Ini teman-teman ya, ada bawang bombay, lombok paprika merah, ada lombok hijau karena saya tidak punya paprika hijau ya, sama ini pai sangku. Saya nggak punya nanas, jadi saya kasih pai sangku. Ini hampir sama bau dan rasanya hampir sama. Ini sudah kekuning-kuningan ya teman-teman ya. Sekarang akan saya angkat. Sekarang saya akan gosok bumbunya ya teman-teman ya. Oke, ya ada bawang putih juga teman-teman ya. Saya masukkan dulu bawang putih. Putihnya sudah layu ya teman-teman ya. Saya masukkan bawang bombay. Saya masukkan cabenya ya. Buka cabenya sebentar aja teman-teman ya. Saya tambahkan air sedikit. Saya tambahkan merica. Tambahkan kecap asin sedikit teman-teman. Itu cukup.
saya masukkan ayamnya. Lalu kan saya masukkan ini paisankunya ya teman-teman ya, untuk pengganti nanas ya. Saya akan masukkan dua saja. Saya menambahkan garam sedikit, kurang asin dengan ini. Minyak wijen sedikit. Ya, seperti ini teman-teman ya, kita saya matikan apinya. Lalu tambahkan gula sedikit ya. Seperti ini ya teman-teman ya hasilnya ya. Ada butiran hitam-hitamnya, itu biji paisangko tadi. Rasanya hampir sama dengan nanas. Jadi untuk pengganti nanas juga bisa. Cuma di Indonesia saya kurang tahu namanya apa ya. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan terima kasih juga yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.